Ini adalah cara pemasangan besi pilar. Nah, kita lihat kawan, di situ ada besi yang sudah menonjol ya. Lalu kita ikat dengan rangkaian besi pilarnya. Nah, ini kurang lebih 40 cm besi menonjolnya, lalu kita ikat dengan rangkaian besi pilar atau kolom. Itu ya. Dan baik-baiknya besi-besi harus dibengkokkan di ujungnya. Ini sudah tidak goyang lagi karena sudah diikat-ikat. Nah, cara masangnya atau cara mendirikannya, pertama itu kita harus tegakkan bersih.